Dan itu kamu indahnya cinta bahagia ku. Hai, sekarang aku lagi di make up. Deg-degan, ini lamaran, belum akad loh, masih lamaran. Jadi kemarin itu aku sama Jevin hamil satu lamaran, masih sama-sama kerja. Aku ada promo radio sama promo media online, Jevin workshop sama Afgan. Terus di situ ada Rizka sama Elita, mereka udah nanya-nanya. Kita sebenarnya nggak mau kasih tahu dulu karena pengen surprise aja sih. Cuma keceplosan teleponan sama Agoy ngomongin soal foto video, terus keceplosan soal bunga karena memang riuh banget. Dan kemarin itu aku masih tidur jam 12:30 karena masih make sure dekor dulu, dan ternyata dekornya bagus banget, dekornya Ko Andi, seneng deh. Terus ya udah deh, sekarang lagi make up, tapi udah bolak-balik kamar mandi, pipis-pipis terus sama buang air besar tadi. Padahal kayak nggak sakit perut sih, tapi kayak gimana gitu, nggak tahu sih. Masih deg-degan ya. Terus sebelum Jevin jalan tadi ingetin Jevin juga, jangan lupa bajunya ini, celananya ini, berasa kayak mau manggung tau nggak? Karena takut Jevin lupa apa aja yang dibawa, jadi kayak ingetin, sayang nanti bajunya yang ini, celananya yang ini, sepatunya yang ini ya, jangan lupa. Sini Jevin. Udah makannya cukup. Kenapa nih? Jevin udah on the way. Udah makannya. Thank you, boy. Halo, hai. Udah deg-degan katanya datang dari pagi, enggak taunya datang jam segini. Parah. Tiba-tiba ada kayak gitu deh. Aduh. Tuh, gimana Bu perasaannya? Deg-degan, Bu. Deg-degan ya. Ya Allah, dari tadi pipis-pipis. Ini mau pipis layar pinang. Bismillah lancar ya. Masalahnya Jevin udah nyampe. Terus teman-teman kita berdua malah belum datang. Nih teman-teman pada enggak on time nih, gimana sih? Aduh, begitu jalanan macet lagi di depan situ. Terus Jevin, jadi aku bilang, kamu nungguin aja dulu deh di masjid. Jam 3 teng baru jalan ke sini. Nah, nanti kan udah waktunya saya minta Tante Tati sama Maya untuk menjemput Rika. Di ngangkatan. Ya, nanti kalau misalnya silahkan nanti baru jalan. Ngangkatan ya. Santai aja jalannya. Ngangkatan kan? Udah turun, nanti Rini langsung menyalami aja tamu yang di depannya. Oke. Salamin, sudah disalamin. Nah terus kan nanti aku tanya, bersedia nggak gitu kan? Nah nanti Rini akan jawab, insya Allah. Apabila mama merestui, gitu ya. Rini menerima lamaran Jevin dengan segala kekurangan yang ada pada diri Rini. Iya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, gitu aja. Ya. Ini panjang juga ya mas Denny. Cuma gitu doang. Insya Allah. Insya Allah apabila mama merestui, Rini menerima, lamaran Jevin dengan segala kekurangan, pada diri Rini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, itu nanti menerima, insya Allah. Apabila mama menerima. Merestui. Kok mama yang menerima? Beneran Bu Tati yang keren. Salah lagi. Insya Allah apabila mama merestui, Rini menerima lamaran dari Jevin dengan segala kekurangan Rini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, terus Tante mau ngapain? Pas. Nah, terus Tante dengar. Nah, udah gitu kan nanti aku nanya kan sama Tante kan. Gitu. Gimana nih? Apakah Tante merestui enggak gitu? Nah, Tante jawab. Nah, Mama. Enggak apa-apa kok kata Mama. Kita orang sendiri. Enggak apa-apa kok. Nanti ujungnya ada gitu nih. Mama merestui, enggak apa-apa kok. Iya, Mama gitu aja biar pasti Jevin ketawa. Back sound Jevin dan keluarga masuk. We make music from the heart. We speak through music. Honesty, loyalty,
respect. This is us. We are Soundwave. Pow! Kan gak lucu kan? Ini saya mencoba menenangkan suasana aja ya. Eh, lihat deh kukunya bagus nih. Lucu? Lucu ya. Ntar pas pakai baju yang kamu, gak kayak gini tapi rada lebih coklat lagi. Oke. Yang buat di Medan. Bagus gitu. Saya polos gitu juga kan? Polos tapi paling ada satunya doang nih. Iya. Gue mau manggung di pensi. Mandu sorak. Jadi hari ini ngapain ya? Soundwave is back. Ya kita mau manggung di Sirende Grand Pinang. Oh ya. Ngilangin deg-degan. Gue biasa aja enggak deg-degan. Iya, Jeff. Atur deh. Pengen ngomong udah biasa. Bohong kalau udah biasa. Salah gue. Semua tangan kanan dulu ya. Oke, jalan di mana semua? Yang mana rumahnya lo? Itu pojok. Udah ada tenda ya. Assalamualaikum. Aduh, rame sekali. Saya langsung ke situ ya. Apa kabar ibu? Cantik banget. Ayu. Ya. Soundwave tetap. Ambil kendaraan dari keluarga besar. Terus ikhlas bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, atas rezeki dan karunia-Nya, dan tujuannya mendatangi kediaman Rini kepada Bapak Yose Rizal Hamim. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan perkenalkan keluarga besar kami yang hadir dalam rangka lamaran Jevin dengan Rini, yaitu satu Mama Jevin, Ida Farida ada di sebelah kanan saya. Saudara kandung dari Jevin sendiri dari pihak hari ini sudah kenal semua dan tidak asing, yaitu Sisi Ripat Sungkar beserta suami. Juga Sasa, adiknya Jevin. Mana Sasa? Jevin dan Rini nantinya tentunya. Saya rasa sekian aja sambutan saya untuk tanggal dan lainnya silahkan dikemukakan secepatnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Iya. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yose Rizal Hamim yang telah menyampaikan amanat dari keluarga Jevin. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari keluarga Rini sekaligus merespon ya, menjawab apa yang telah disampaikan dari pihak keluarga Jevin kepada Bapak Denny Arif Hidayat. Saya persilakan. Wakili keluarga Bapak Haji Raden Sutrisno Almarhum dan Ibu Hajah Sihartati untuk menyampaikan gayung bersambut. Oleh karena itu, kepada
Mbak Tati dan Mbak Ayu untuk berkenan menjemput Ananda Rini ke kamarnya untuk bergabung dengan kita semua di sini. Kami persilahkan. Belum. Tadi tuh. Ini 5 menit lagi live. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Adikku Rino. Ada seorang pria ganteng yang bernama Jevin Julia telah datang dan telah menyampaikan niatnya melamar untuk dijadikan tunangan menuju perkawinan pada waktu nanti. Apakah adikku Rini menerima lamaran Anda ini? Siap. Insya Allah, apabila Mama merestui, Rini menerima lamaran dari Kevin Julian atas segala kekurangan ini, dan insya Allah Allah juga merestui. Amin. Bagaimana dengan tante? Alhamdulillah, Mama merestui Kevin melamar ini. Insya Allah lu sampai ke jenjang pernikahan. Amin. 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 Kita telah mendengar sebuah jawaban dari Ananda Rini yang juga telah direstui oleh ibundanya Rini dalam menerima pinangan Ananda Dewi pada hari ini, Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2017. Kepada Ananda Jevin dan Ananda Rini, menjelang Ananda berdua bersanding di pelaminan kelak, Mas Dedi menyampaikan sedikit pesan. Jagalah tata krama, akhlak Islam dalam pergaulan Ananda berdua selama pertunangan hingga bersanding di pelaminan kelak. Karena selama ini Ananda berdua belum menjadi rindu. Adapun waktu penetapan akad nikah dan resepsi pernikahan akan disampaikan nanti oleh pembawa acara hasil dari urut rembuk antara kedua belah pihak. Sekian sambutan kami mewakili Bapak Haji Raden Sutrisno Arhum dan Ibu Haji Asri Hatta. Hadirnya kami hormati setelah kita mendengarkan amanat dari masing-masing keluarga. Jadi nanti kasih Rini cincin. Setelah itu Jadi juga harus pakai Rini kalau. Oke. Kemudian bisa ya semua. Muat ya? Boleh. Sekarang ya, boleh ya? Ya, silakan. Dengar, Rin? Mungkin nggak kelihatan. Saat ini cincin pertunangan telah disematkan di jari manis Rini oleh Jevin. Dan saat ini Jevin akan memasangkan kalung kepada Rini. Ya, boleh saya minta tepuk tangannya enggak Bapak Ibu? Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Ini belum boleh di ini ya? Di upload ke sosmed belum ya? Boleh. Alhamdulillah. Tapi yang lupa password Friendster gimana? Enggak apa-apa. Gimana ya? Enggak enak tangannya. Deg-degannya hilang kan? Enggak, dia kan keringetan kan? Tadi aku ditanya, sudah? Enggak, udah biasa gitu. Salah. Gimana udah sesi fotonya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu terima kasih. Untuk selanjutnya, ini
sebenarnya Ibu Sriratati mempunyai 4 orang putra putri. Hanya mohon maaf yang putri pertama tidak bisa hadir di Medan tinggalnya. Yang putri yang kedua, Mbak Ayu, kami perkenalkan dengan suaminya Mas Arif, dengan Ibu Sulastri. Ini adalah mamanya Arif dari Bandung. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada kakaknya Rini juga, Mas Ii, dengan Tiara istrinya. Mana Mas Ii? Ya, oh ya sudah. Oke, ini adalah kakaknya Rini. Kita terus mendoakan semoga menuju acara pernikahan Jevin dan Rini dapat dimudahkan dan dilancarkan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Odi, kiranya berkenan memimpin doa. Kepada Bapak Ustaz Odi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu wa ala umurudinya wabih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan paling utama pada kali suci, bersyukur dan Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kita saksikan bersama tadi. Acara demi acara sudah tuntas dengan segala. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah wa yukarbihu manzila. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Tali silaturahmi ini dengan tujuan yang ke depan, dengan acara akad pernikahan. Mudah-mudahan dengan acara ini ya Allah senantiasa kau berikan keberkahan. Bapak Setiawan dari ayahnya Bapak Jepin, mudah-mudahan senantiasa kau ampunkan dari segala dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah. Kau lapangkan, kau terangkan di alam kuburnya ya Allah. Kau beratkan timbangan amal ibadahnya. Dengan dari silaturahmi ini senantiasa kau cucurkan rahmat serta magfirahmu mobil khusus kepada kedua belah keluarga ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana tawakkal ya Abdul Rahman wa ya Abdul Wahid wa ya Abdul Somad. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah anzil. Allahumma habibna alaina ya Allah fi syakratil maut firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini juga apa sih yang itu tuh dekornya pada ini yang sini aja lu boleh hadir pada sore ini dengan pihak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, doanya dan juga dukungannya. Sambil menunggu dan menikmati sore yang indah ini, hadirin juga boleh sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga ini sebagai tuan rumah pada saat ini. Selamat ya Ren ya. Doain gue cepetnya solo ya. Nanggung sama wave hari ini lumayan seru. Sudah satu minggu. Yeay, finally. Alhamdulillah. Hey, ini ada Queen dan ada Iva, teman kampus tapi kurang ria. Terus mereka itu salah satu bridesmaid aku. Mama, thank you. Hah? Apa? Aduh. Kamu mau manggung nih? Okay. Dalam. Oh, okay. Lagi siap-siap nih 5 menit lagi. Tuh udah dia nyorok-nyorok tuh, denger. Baik. Stay di sini.
sebelum make up mewek, setelah make up mewek. Jadi bisa doa mewek. Tapi doa mewek. Rasa mewek. Jadi bagus ya dekornya ya. Bagus banget. Selamat ya. Kayak ballroom hotel. Iya. Hai, engage nih. Hijau putih. Ini bagus banget. Bagus banget ya. We are engaged. Kenapa? Ini dekor om. You're engaged. Yo foto. Hi, thanks for coming everybody. Thank you. Gila tadi prosesinya gue udah nahan-nahan karena sebelum make up udah nangis kan. Jadi pas prosesi udah enggak mau nangis. Tiba-tiba kita nangis. Karena doanya sedih, terharu gitu sih karena sama-sama kita udah enggak ada apa-apa kan. Jadi kayak berasa kalau misalnya ada apa-apa pasti akan lebih menyenangkan. Tapi yang jelas udah lega. Ternyata bukan gue aja yang tegang, Jevin juga tegang. Kata Rendra, apa keringetan ya Rena masa apa? Keringet dingin. Nah, kalau gue sakit perut gitu cuma pokoknya semuanya udah aman, lancar, doain aja yang terbaik buat kedepannya biar lancar ya, sampai hari H sampai hari selamanya. Ya. Oke. Okay. Thank you. Bye everybody.